apalagi kalau ininya ada di sini nih. Nah, ini kan sulit nih melepasnya. Nah, sekarang lepas, tinggal lepas saja, mundur. So, sahabat, ya, jadi hari ini kita temanya improvement, modifikasi klem untuk tailstock mesin bubut mini. Namanya. Nah, ini ya sahabat, ini susah banget nih. Apalagi kalau ini posisinya seperti ini, kita pengen mundurkan ini tailstock ini. Ini buka gini juga bisa, ya. Nah, tapi cukup lama. Jadi kita harus buka semua bautnya. Ya, tapi posisinya di dalam sana cukup lama. Nah, ini nih cukup menyita waktu ya. Baru nanti kalau sudah itu baru kita bisa tarik mundur. Nah, begitupun kalau kita mau memasang ini untuk senter ke depan, itu begitu mau masuk ke sana, ini harus geser dulu, geser dulu, baru kita kencangkan ini, kita kencangkan, bisa memakan waktu hampir 5 menit. Nah, belum ini mentok nih. Nah, ini perlu dilakukan improvement atau inovasi bagaimana caranya cepat untuk klem dan unklemnya. Untuk klem dan unklemnya ini kita nanti akan buat. Nah, ini nih untuk sistemnya menggunakan klem dan unklem, tapi tidak menggunakan baut atau mur, tapi akan kita menggunakan handle. Selanjutnya kita ikutin proses pembuatannya. Jadi nanti ini tinggal mudah untuk ikat. Oke, selesai. Ya, jadi miring nanti ikat. Kita putar, ngikat. Selanjutnya kita akan bor ini. Kita buka dulu nih. Kencang sekali. Kencang sekali.
nanti kita akan bor di sini. Kita bor di sini nanti. Dudukan senap ring, jadi kita bikin dudukan untuk kunci nih. Jadi kita bor untuk di tap.
rasanya agak sulit nih kayaknya. Kami dua ininya. Ini kita kasih kris dulu. Dalamnya. Sama ininya kita kasih kris. Biar licin. Kita masukkan dulu ininya. Masuk. Kemudian ini kita masukkan dari sini. Ya. Nah, masuk. Ya, seperti itu ya. Setelah masuk, ini kita pasang snap ring. Kita pasang dulu snap ring tapi enggak masuk dulu. Nah, setelah masuk, ini kita masuk ke snap ringnya. Nah, masuk. Nah. Nah, nempel nggak keluar. Tekan dikit. Nah, sampai kelak. Nah, udah masuk. Oke, jadi ya gini ya. Baru ini kita pasang untuk handle-nya. Yes. Ini gimana kerjanya? Jadi kalau ini kita tekan naik turun naik turun naik. Kita coba tes. Nah, sip. Sip. Ya, kunci. Sikat. Lepas. Wah, jadi cepat nih. Lepas. Jalanin. Kunci. Kunci ini. Nah. Lepas. Maju. Kunci. Nah. Mundur. Kunci. Ya, sip. Ini enggak muter-muter ini lagi kayak kemarin. Nah, jadi ini udah langsung terus sepet. Set kunci. Sip. Acu. Kunci. Acu. Motornya seperti ini, kita pakai eksentrik. Kita nggak perlu lagi, ini bukan buat. Apalagi kalau ininya ada di sini nih. Nah, ini kan sulit nih melepasnya. Nah, sekarang lepas, lepas saja. Mundur, maju, pol. Nah, udah kencang. Sahabat, jadi hari ini kita temanya improvement, modifikasi klem untuk telestok mesin bubut mini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.